السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati Ustaz Jafri, yang dihormati saf kepimpinan Kidaf Kompleks Islam Darul Al-Faizin Kidaf. Saya mula-mula kenal Ustaz Jafri ingat 5-6 tahun lalu dah. Masa tu tak berapa handsome lah, ni bertambah handsome lah, alhamdulillah. Masa tu Kidah pun tak ada lagi, dia dekat sana lagi berjalan, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dalam satu surah. Surah ni amat pendek dan kita kena belajar daripada surah ni sebab hidup kita sependek surah ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bir sabr. Demi masa, manusia berada dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama masa. Orang yang mensisihkan masa, orang yang rugi. Masa dalam hadis terbahagi kepada 5. Nabi pesan gunakan masa lapang sebelum sempit, masa muda sebelum tua. Adik-adik muda cepat-cepat khatam Quran, cepat-cepat hafal Quran, cepat-cepat hafal hadis, cepat-cepat jadi macam Ustaz Jafri. Cepat-cepat masa muda. Baru ni ada seorang pelajar 14 tahun menghafal Al-Quran dalam masa 40 hari. Nak dengan tak nak, hati kena kuat. Tu kalau macam orang tua-tua ni kita jenuh, ingat awal hijang hilang hujung, ingat hujung hilang awal. Nasiblah. Sebab tu Nabi kata pesan waktu muda sebelum tu tua. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, waktu kaya sebelum miskin. Kaya bila tuan-tuan? Kaya bila ada duit tu kira kaya lah. Miskin tu apa dia? Miskin, miskin tu bila tak ada duit lah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, waktu kaya jangan berlengah untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Semalam saya di Wanita Hari Ini bercerita tentang zakat. Zakat kalau kita keluar, dia bertambah berkat, bertambah dekat kita dengan Allah, hampir kita dengan Allah. Orang yang mengeluarkan zakat senang nak buat ibadat. Orang yang dia seronok je, semayang dia khusyuk. Kalau kita semayang tak khusyuk, cuba cek harta kita, ada tak yang tak bersih, perlu dibersihkan dengan membayar zakat. Selesai. Demi masa, masa yang seterusnya, masa sehat sebelum sakit. Saya disahkan doktor 31 Januari kanser limfoma. Daripada atas dada sampai ke bawah pusat dipotong, dibelah dan dikeluarkan ketumbuhan besar ketayap ni di bahagian perut. Usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter. Sakit dia sampai hari ini. Sakit. Kenapa ustaz tak duduk rumah? Kenapa ustaz tak rehat kat rumah? Dah sakit, rehatlah kat rumah. Sepanjang hidup saya dari umur 21 tahun saya keluar berdakwah. Kadang-kadang sebulan ada 4 hari je di rumah.
tiba-tiba kalau Allah pilih saya mati di rumah, satu kerugian yang besar. Kerana hidup saya banyak habis di masjid, di surau dan di tempat-tempat dakwah. Jadi cita-cita saya, kalau Allah nak ambil nyawa saya, ambillah ketika berdakwah, ketika berceramah, atau ketika beribadah dalam rumah Allah. Jom, jom pujuk hati kita, dalam hati kita, tak nak mati ke rumah. Kalau boleh mati ketika berjemaah di masjid, nikmat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita nak pi istana, orang lain berbaris nak salam sultan, nak jumpa Ustaz Abu Samad, orang lain berbaris kita, bos satu stadium nak salam dia. Tiba-tiba kita dapat VIP, kita dapat duduk sebelah dia, seronok tak? Macam tu juga bila Allah jemput kita ke syurga Allah dengan tiket VIP. Ketika kita sedang sujud, Allah ambil nyawa kita. Nikmat, nikmat. Ketika adik ngaji Quran, Allah ambil nyawa. Oh cantik. Saya pernah cerita satu ketika, 23 Januari 2016, ketika saya berceramah Ma'al Hijrah di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis duduk depan saya, cerita pasal Maulid Rasul. Pengerusi tu senyum kat saya senyum kat dia. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba dia tombang, jatuh. Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Sakarat macam kerbau yang disembelih lehernya. Saya faham ruhnya sedang disentap oleh malaikat maut. Orang kena sakarat, jangan baringkan macam ni. Dia kena angkat sikit 25 darjah untuk memudahkan dia bernafas dan mengucap syahadah. Dada dia berombak sebab dia bertarung dengan maut. Usap dada dia, usap. Selawat, istighfar, baca doa, Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Baca. Lepas tu lap buih di mulut dia, ajar, bang, ikut bacaan saya bang, la ilaha illallah. Tak boleh sebut, pengurusi surau dalam majlis ilmu, dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah, kita suruh sebut syahadah. Bang sebut la ilaha illallah. Sebab dia tak menapai ke hidung lah, dia menapai ke mulut. Dan ketika tu saya teringat pesan Tok Guru saya, kalau orang sedang tekanan sakaratul maut, teknik dia macam mana? Teknik dia bisik pada dia sepatah-sepatah. Saya angkat balik leher dia, bang, ikut bacaan saya, la. Dia sebut la tu, ila ha illallah. Ninggal. La buih di mulut dia, senyum, meninggal dalam majlis ilmu. Masya Allah, syahid. Meninggal selepas solat isyak berjemaah. Orang solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Lepas tu meninggal pula dalam majlis berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah bagi tiket VIP kat dia. Harap-harap malam-malam ni, malam ni ketika dengar kuliah saya ni, ada 7-8 orang Allah ambil nyawa dia. Terutama yang bersandar,
yang duduk kat belakang tu, yang terlelap-terlelap tu, ambillah nyawa mereka, ya Allah, kami redha. Gurau-gurau. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa hidup sebelum mati, bila doktor beritahu kena kanser, saya sebut alhamdulillah. Terima kasih Allah, dalam juta-juta orang dalam dunia, kau pilih aku kena kanser. Alhamdulillah. Pada saya kanser tak ada apa-apa, dia hanya hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah, kadang-kadang Allah bungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah. Kita buka bungkusan tu elok-elok, kita akan jumpa hadiah yang indah, insyaAllah. Orang lain tak rasa keindahan, iaitu kemanisan iman, ketenangan jiwa. Demi masa, masa saintis beritahu bumi telah berusia 13.7 bilion tahun. Bumi dah tua. Saya baru je balik daripada umrah, bawa jemaah 108 orang menunaikan umrah. Kita turun di Madinah. Habis dia ibadah ziarah di Madinah, kita pergi ke mana? Naik bas pergi ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, lebih kurang 7 batang anak sungai mengalir deras. Setiap tahun saya pergi, saya tak pernah nampak benda ni berlaku di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir yang panas terik bertukar menjadi padang rumput yang hijau. Gunung ganang dah mula tumbuh pokok-pokok yang rendang. Nabi beritahu tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab menjadi hijau. Dah hijau dah. Arafah menjadi hijau, dah hijau dah. Siap sedia tuan-tuan, ikut pakar. Seorang pakar dan ulama daripada Yaman sendiri telah mengeluarkan jangkaan mereka kiamat akan berlaku dalam masa 60 tahun. Jangkaan mereka. Ustaz, tiba-tiba kiamat berlaku 600 tahun ataupun tiba-tiba kiamat berlaku besok? Nescaya tidak akan rugi mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Inilah manusia yang takkan rugi. Tapi tajuk malam ni, manusia yang rugi, manusia yang mensia-siakan masa. Ditanya kepada seorang ulama, berapakah umur tuan? Berapakah umur tuan Syekh? Ulama tu kata, aku tak tahu berapa umurku. Lantas ditanya kepada orang yang bertanya, berapakah umurmu? Umurku 40 tahun. Kenapa kau masih hidup? Cukup 40 tahun, sepatutnya kau diambil oleh Allah. Dia mula faham. Faham tak? Kalau umur kita dah ditetapkan oleh Allah 40 tahun, masa 40 tahun tu mati. Jadi umur rahsia Allah. Yang kita tahu usia. Berapa usia Tuan Syekh? Tuan Syekh tu menjawab, aku berusia 89 tahun. Tapi umur adalah rahsia Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebelum kiamat besar, sebelum kiamat kecil, mati, maka kita kena jangan sia-siakan masa. Dah selesai. Demi masa, manusia. Manusia dua. Pertama sebagai hamba, kedua sebagai khalifah. Kita ada dua orang anak, Alung, Angah. Alung, besok ikut ayah solat subuh ya. Baik ayah. Baik, sejuk hati. Alung, Alung jangan tengok TV tau. Alung baca buku. Baik ayah. Suka tak ayah kat anak yang nama Alung? Sukalah. Ni, Angah. Angah, besok ikut ayah solat subuh jemaah ya. Eh ayah ni, orang sekali-sekala balik kampus nak rehat lah, beli teh pula ni.
Marah tak ayah? Alung, jangan balik, jangan lambat balik rumah, pukul 11 mesti dah ada. Ayah ni, ayah orang lain tak kecoh pun, ayah je bising-bising, pukul 11 kena balik rumah. Apa ayah ni? Suka tak ayah ke anak macam ni? Macam tu juga Allah. Allah suka hambanya yang ikut cakap Allah. Allah perintah diikut. Sami'na wa ata'na. Allah larang, sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Allah tak suka yang macam ni. Kita tahu tak suka anak kita degil, tapi kita degil pada Allah. So jangan degil pada Allah. Mulai tahun ni, saya tak tahu tuan-tuan, sama ada tahun depan saya dapat bertemu tuan-tuan lagi ataupun tidak. Jadi dengar perkataan saya dengan teliti. Tolonglah, jagalah solat berjemaah. Pujuklah hati kita, keluarga kita, solat berjemaah. Ugi solat sendiri, nanti saya cerita. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, khalifah. Manusia yang engkar pada perintah Allah rugi. Terus lagi. Khalifah ni tuan-tuan, pemimpin. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazi, ya ayyuhallazina amanu, ni adalah panggilan kasih sayang Allah. Macam kita panggil bini kita, yang, yang, abe, abe. Hak tu panggilan kasih sayang. Kasih sayang. Allah panggil hamba-hambanya yang beriman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang beriman, wajib. Ini Allah firman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Diri apa dia? Daripada atas rambut. Perempuan jangan buka tudung. Kejap pakai tudung, kejap buka tudung. Jangan. Sebab ni Allah, Allah suruh tutup. Jangan jadi anak yang macam ni. Tutup rambut. Jangan didai-dai, jangan dibuat apa-apa rambut. Jaga rambut. Orang laki-laki ni, jaga kepala kita daripada api neraka. Kepala kita apa? Mula-mula akal. Di kepala ada akal. Akal apa dia? Jangan minum arak, jangan ambil dadah, jangan hidu gam, jangan belajar ajaran sesat, nanti jadi gila. Baca buku-buku tasawuf yang sorang-sorang, amalkan zikir-zikir tentu, lama-lama tak betul. Sehingga panggil Rasulullah SAW Cik Mat. Nabi Muhammad tu Cik Mat dia dipanggil. Janganlah macam tu. Habis akal. Jangan kemurungan, jangan bersedih. Jangan. Sakit kalau kita sedih. Kalau ada siapa-siapa kena sakit kanser, janganlah bersedih. Relaxlah. Allah kan ada. Kalau kita sedih kena kanser, doktor beritahu saya tak ada harapan lama. Doktor kata hanya sampai 20 hari bulan 1 2018. Itu tarikh akhir saya hidup di atas muka bumi. Saya dah siap sedia dah dekat Mekah. Mudah-mudahan Allah ambil kat sana. Mungkin saya banyak dosa lagi, Allah suruh balik sini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya terus berdakwah macam biasa. Walaupun penat, walaupun sakit. Kalau sakit, jangan sedih. Jangan murung, kenapa Allah uji aku macam ni. Sebab murung dan sedih tidak akan menyembuhkan penyakitmu, malah menjadi beban kepada sakitmu. Akhirnya penyakit itu bertambah sakit.
Jadi tenanglah. Okey, nah, selesai. Demi masa, manusia hamba khalifah jaga akal dengan sangka baik pada Allah. Allah dalam hadis kursi, qala Rasulullah qala ta'ala anna inda dhanni 'abdi bi, aku diikut sangkaan hamba-ku. Allah diikut sangkaan hamba-Nya. Angkil elok pada Allah. Jangan sangka jahat pada Allah, sangka baik-baik. Sangka baik pada manusia itu mulia, tapi sangka baik kepada Allah itu tersangatlah mulianya. Jom sangka baik pada Allah. Berdamailah dengan takdir. Pujuklah hati kita. Selesai. Akal. Nombor dua di kepala, akidah. Kita pemimpin pada akidah kita. Jangan terpesong dengan akidah-akidah yang sesat. Jangan terikut dengan akidah-akidah yang ekstrim. Ikutlah ahli sunnah wal jamaah, sebab dia lebih bersederhana dan berada dalam keadaan jalan yang benar. Itu dia. Boleh lah. Habis tu mata. Tengok mata. Jangan biar mata dibakar api neraka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mata ni tuan-tuan kena tengok benda yang baik-baik. Jangan duk tengok gambar artis buka tudung kembali. Wow. Jangan tengok gambar orang ni, jangan. Tapi hari ni benda tu dah biasa. Bila kita terlalu biasa dengan dosa, itu tanda mata kita ahli neraka. Jom. Satu hari Sayyidina Uthman berjalan-jalan. Masa tu Sayyidina Uthman khalifah, PM. Jadi apa berlaku? Datang Jabir bin Ahmad. Jabir bin Ahmad bagi salam kepada Sayyidina Uthman. Uthman jawab salam, wahai Jabir, aku lihat di matamu api zinah. Api zinah. Jabir menjawab, wahai Uthman, adakah selepas Nabi wafat wahyu masih turun lagi? Itu perli tu. Tapi Uthman menjawab, wahyu tidak turun selepas wafatnya Muhammad, tetapi ini dipanggil pandangan mata orang-orang mukmin. Jangan tengok gambar tak elok dek. Boleh hilang hafalan kita. Jangan tengok benda yang tak elok, boleh bertitik hitam hati kita. Jangan tengok aib orang. Habis mata, turun ke mulut. Jaga mulut kita daripada api neraka. Jangan mengumpat, memfitnah, berbohong dan juga apa? Maki hamun. Mengumpat apa? Mengatakan sesuatu yang benar dengan niat untuk memburukkan seseorang. Tapi kalau niat untuk membetulkan seseorang, hukumnya harus, malah ada kala wajib. Betul tak? Untuk menyelamatkan keadaan, wajib. Okey? Fitnah. Fitnah iaitu mengatakan sesuatu yang dusta dengan niat untuk memburukkan seseorang. Ini tak ada hukum harus. Ini totally haram dan berdosa besar. Yang ketiga tuan-tuan, berbohong. Bohong, jangan menipu. Janji mesti ditepati. Jangan tipu. Tak baik tipu orang. Yang boleh dibenarkan tipu, tipu apa? Tipu isteri itu dibenarkan. Ha? Bang, cantik tak saya hari ini? Tipulah. Kalau bini tanya, bang, cantik tak saya hari ini? Tipulah. Jangan cakap tak cantik ya. Tak baik, berdosa. Bang, sedap tak saya masak hari ini? Tipu je lah. Sedap. Hukum dia boleh. Nak jaga hati isteri.
Kalau tak tipu kan bergaduh. Okey, selesai. Minum dulu lah. Bismillah. Ustaz pesan sikit boleh tak? Cawan ni jangan bawa masuk kat madrasah. Nah. Ustaz jaga budak-budak dadah, ustaz jaga gangster, ustaz jaga pusher-pusher dadah. Mereka minum arak dalam cawan ni. Kadang-kadang ada jemaah yang pernah bila tengok ustaz minum ni, dia terbayang dia dulu. Jadi kita elakkanlah. Tak haram minum dalam ni, tapi kita elakkanlah. Ha? Bagi cawan yang besar sikit. Jangan bagi air putih, tuan-tuan. Air putih juga, kidaf-kidaf. Bagilah fresh orange glass besar. Baru real. Dah, cukup. Dua. Habis. Eh, jaga mulut. Jangan maki hamun orang. Habis, jaga hati. Hati ni, manusia yang rugi, dia tak jaga hati. Hati ni banyak penyakit, tapi ustaz ambil empatnya. Pertama riya, kedua ujub, ketiga takabur, keempat hasad dengki. Jaga hati kita jangan dicampakkan ke dalam neraka. Hati riya. Riya ni apa dia? Bukan macam cerita kan Dato' Alif Syukri kenal. Dato' Ali Syukri, jutawan kosmetik, buat live. Cantik tak rumah saya? Rumah saya 40 juta. Oh, ni swimming pool, kontraktor tak siapkan lagi ni. Apa, you ingat rumah ni 10 juta? Ini 40 juta, you tahu. Jadi, orang komen masa live Facebook tu, riak. Riaknya. Dato' Sri Vida bawa kereta, riaknya. Tu bukan riak. Tok Sri Vida tabur duit kat bathtub. Nyanyi lagu Come to me, I warn you. Itu kalau kena ke Haji, stroke seminggu je. Jadi pasal Tok Sri Vida. Itu bukan riak. Keluar dalam Facebook. Sebab tu ustaz kata belajar agama betul-betul. Pergi minum air kopi kat mahal sikit. Ria, ustaz hari ni ria, ustaz akhir zaman ria, makan nasi oh ria. Itu bukan ria. Orang Melayu ni hati dia tak boleh tengok Melayu lain kaya. Dia tak boleh tengok Melayu lain berjaya. Sebab tu kita jatuh menjatuh antara sama sendiri. Dato' Alif Syukri, dia tak lulus SPM dengan cemerlang. Tapi dia boleh buat rumah 40 juta. Engkau tulis riaknya. Sewa 3 bulan tak bayar. Jangan cakap korang. Tok Sri Vida dia tunjuk, walaupun saya ibu tunggal, tapi saya boleh berjaya. Anda di luar sana berjaya. Dan dia guna kaedah kecaman. Kan? Haters. Orang kutuk tu menjadi dollar and cent. Dia ada kaedah. Itu kaedah strategi pemasaran baru. Orang kutuk jadi dollar and cent. Jadi duit, jadi keuntungan. Faham? Sagat. Sama lah. Sagat. Kan? Ha, sama lah tu. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom. Kita ubah. Ustaz, habis tu apa ustaz? Bawa Lamborghini tunjuk. Itu bukan riak. Itu belagak namanya. Riak lain. Riak ni contoh dalam hal ibadah. Bapak mentua datang rumah. Tolak kita jadi imam. Kita pun jadi imam. Hari ni bapak mentua aku baru tahu kau siapa. Ipah dua yang penuh kat belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dandan sengau. Sudais lah kononnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudais batuk sikit. Ar-Rahmanirrahim. Habis dia baca. Amin. Lepas tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bapa mentua dalam hati dia, bau bapa mentua aku tahu siapa. Ha, kau ingat calang-calang ke menantu kau ni? Habis eh rukuk Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Rakaat kedua dia njut satu surah lagi. Dia kata confirm bapa mentua aku tenganga, kagum dengan aku. Bini dah lama tenganga. 29 tahun aku jadi makmum kepada dia. Surah pertama inna a'tayna kal kausar. Surah kedua kul huwallahu ahad. Tiba-tiba bapa mentua tolak. Alif lam mim dia baca. Oh jangan. Habis Allahu Akbar, masa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata memang confirm bapa mentua tengah-tengah. Dia pun pusing belakang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tengok bapa mentua tengah-tengah. Macam mana tak tengah-tengah? Solat Zuhur berada. Solat Zuhur yang kau pi baca kuat-kuat apa kejadah. Bapa mentua kata, ni mazhab mana pula ni? Ha, tu dia apa makna riak? Dia beribadah dengan mengharapkan pujian daripada makhluk. Dia melakukan kebaikan dengan mengharapkan sesuatu daripada makhluk. Faham? Itulah riak. Nombor dia ujub. Ujub dia beribadah, dia takjub dengan ibadah dia. Aku ni baguslah. Selama 25 tahun tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Kadang-kadang Allah saja lenakan kita supaya kita tertidur dan menyesal kerana tak dapat solat subuh berjemaah. Allahu Akbar. Sebab Allah tak nak hati kita ada perasaan ujub. Dah selesai. Ujub, riak, takabur. Takabur aku ada PhD. Tiba-tiba ada ustaz kampung nasihat dia. Hang ni leceh lah. Hang tak tahu siapa. Dia cakap lah mati. Dia pelecehkan orang mati. Itu takabur. Last sekali, iaitu hasad dengki. Ni ustaz-ustaz lain dah cerita, saya tak cerita lah. Hasad dengki ni bahaya. Dia macam api memakan daun kering, memakan amalan-amalan kita. Jom jangan jadi orang rugi. Habis selesai, turun perut. Jangan makan benda yang haram dan syubhat. Perut turun kemaluan. Jangan berzinah. Kaki jangan sepak terajang zalim dan pergi tempat yang berdosa. Tangan maksiat mencuri, jangan dibakar api neraka. Jaga diri dan diri keluarga-keluarga anak-anak kita daripada dibakar oleh api neraka. Dah tu khalifah kita, pemimpin pada akal, pemimpin pada mata, pemimpin pada mulut, pemimpin pada hati, pemimpin pada diri dan keluarga kita. Selesai. Jangan jadi orang rugi. Terus, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi terbahagi kepada lima. Rugi yang pertama, rugi ahli orang kafir. Orang kafir. Orang kafir adalah manusia yang paling rugi. Rugi dengan agama yang paling baik dalam dunia pada hari ini, agama apa? Jawab semua. Saya nak dengar suara orang kat sini, kuat ke tak kuat. Agama yang paling baik dalam dunia pada hari ini, agama apa? Salah. Agama yang paling baik dalam dunia pada hari ini, agama Kristian. Sebab agama Kristian tak pernah rasuah. Agama Kristian tak pernah bunuh orang. Agama Kristian tak pernah curi duit rakyat. Agama Kristian paling baik. Nombor dua, agama Hindu. Agama Hindu baik.
Ketiga, agama Buddha. Itu semua agama yang baik. Tetapi adakah mereka itu agama yang benar? Kena faham, baik dengan benar seakan-akan sama, tapi jauh berbeza. Baik boleh direka, baik boleh dilakonkan, baik boleh dicipta, baik penuh pura-pura. Tapi benar wahyu daripada Allah, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, berpandukan syariat, itu benar. Dia bukan direka-reka. Faham tuan-tuan? Hati-hati. Mata senang membezakan mana yang putih, mana yang hitam. Tapi mata selalu keliru dengan warna kelabu. Selalu keliru. Tak faham lagi. Faham belum? Macam ni, baik, saya tak faham mana satu baik, mana satu benar. Benar kadang-kadang nampak kasar, nampak zalim, tapi dia benar. Contoh, kecoh pasal isu khitan anak-anak perempuan. Isu khitan, bangkitlah bangsa-bangsa tertentu, agama-agama tertentu, kata zalim, kejam. Tiba-tiba, potong kemaluan lelaki, tampal kemaluan perempuan, tak ada seorang pun cakap kejam. Potong sikit dikatakan kejam. Potong simpan dalam botol, pakai jantina lain, tak dikatakan kejam. Bernaung di bawah nama hak asasi manusia. Upa-upa akhir zaman, Islam tak ada hak di atas muka bumi ini. Sebab kebanyakan orang Islam pengecut. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom kena hati-hati. Ramai kita biasa kena tipu. Contoh-contoh je, suami masa bercinta dulu, dia tulis surat cinta, Assalamualaikum Adinda, maafkan kanda, andai warkah ini mengganggu nafasmu. Dinda-dinda, kanda tak mampu lelapkan mata, terbayang wajah dinda, makan tak lalu, tidur tak lenda, mandi tak basah. Habis dia tulis surat cinta, bubuh bedak kutikura. Kutikura. Sebelum tu tulis pantun. Pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Lipat bagi postman. Kita ingat dia romantik. Jumpa dating, masa bertunang romantik. Assalamualaikum. Tak jawab dosa tau. Amboi. Lepas kahwin, baru tahu perangai sebenar. Kopi aku mana? Kopi aku. Engkau ni kenapa ni? Muka cantik tapi kopi pun tak kerti nak buat. Baru kita tahu. Perangai sebenar lambat baru keluar. Selama ni kita tak tahu bini kita cantik. Bila kahwin baru tahu perangai sebenar dia. Dia tidur mengigau. Gigi. Dia terajang suami dia saat jatuh katil berdebu. Baru tahu isteri ada saka harimau 7 keturunan daripada Aceh. Yang saya pasang. Maksud sebenar dia lambat. Saya nak minta tuan-tuan tengok dengan mata kaca hati. Antara baik dan benar ni selalu manusia keliru. Dah, cukup. Kecil benar cawan. Saya tahu semua bukan nak dengar ceramah saya. Lagi 10 minit ni. Kejap lagi kita tengok konsert.
Bila tengok cawan ni, ingat Ustaz Jafri. Kecil mulik dia orang. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Rugi pertama orang kafir. Orang kafir tuan-tuan, nanti dia dimasukkan dalam neraka. Masuk dalam neraka. Tiba-tiba dalam neraka jumpa orang Islam. Orang kafir pun tanya, "Ayah, apa pasal you masuk sini? You dulu kan Islam." Orang kafir tanya, "Ayah, you dulu jiran saya kan Islam kan? Kenapa you masuk sini?" Lantas orang Islam tu memberitahu, "Aku memang nampak baik pun. Kan? Memang nampak baik. Memang aku Islam. Tapi aku ada buat dosa. Aku akan direndam dalam neraka sampai habis dosaku. Kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga. Tidak seperti kamu. Kamu kekal dalam neraka untuk selama-lamanya." Tuan-tuan, menangislah orang-orang kafir di dalam neraka. Kenapalah kami tidak memeluk Islam ketika di dunia dulu? Nampak? Tuan-tuan faham tak? Rugi yang pertama ni kafir. Kafir ni bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, maknanya apa? Maknanya ingkar. Ingkar. Makhluk pertama yang kafir adalah iblis. Iblis kafir kerana ingkar satu je perintah Allah, iaitu sujud pada Adam. Sebelum ni iblis tidak pernah mensyirikkan Allah. Iblis juga beribadah kepada Allah. Iblis mengajar pada malaikat yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Iblis antara pemimpin para malaikat. Tetapi engkar satu je perintah Allah, engkar, Allah buang daripada neraka. Tanya sekarang, tepuk dada, tanya kita, mana lagi iblis? Kita ke iblis? Berapa banyak perintah Allah yang kita engkar? Banyak sangat dah perintah Allah yang kita engkar. Jom pujuk hati kita pelan-pelan. Jangan jadi iblis. Iblis boleh ni? Tuan-tuan, jomlah. Yang kedua, orang tak ikhlas. Rugi yang kedua, orang tidak ikhlas. Orang tak ikhlas, rugi. Saya tak nak cerita panjang lah, sebab masa dah habis. Malam ni siapa nyanyi ya? Ambil gambar ni. Oh, rumah nak tengok. Betul ke ceramah? Bukan saya. Ni isteri-isteri bikers yang ikut ni, dia tak percaya suami dia orang dengar ceramah. Jadi saya terpaksa lah ambil gambar dia orang. Bini dia orang suruh. Bini Atih. Bini tu semua. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kau senyum. Dah. Tak ikhlas. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa makna ikhlas? Abu Bakar tak jawab. Apa dia ikhlas? Abu Bakar tak jawab. Sepanjang aku hidup bersama Muhammad, segala yang aku lakukan hanya kerana Allah dan untuk Allah. So ingat eh, ikhlas tu apa dia? Kerana Allah dan untuk Allah. Orang tanya saya, "Ustaz, ustaz berdakwah pada golongan maknyah. Ramai maknyah yang dah balik pada asal jadi maknyah. Ustaz kecewa tak?" Tak. Saya berdakwah bukan untuk mengubah manusia. Saya berdakwah untuk menggembirakan Allah. Kena ingat ni. Kita berdakwah bukan untuk dapat likes daripada manusia. Ni. Bukan untuk memburu likes manusia, tapi memburu like daripada Allah. Dia berubah, dia tak berubah, janji Allah suka pada kita. Ada Nabi dibangkitkan di akhirat nanti,
tak ada seorang pun pengikut dia. Nabi tak ada pengikut, siapa kita? Tapi dia berdakwah kerana Allah dan untuk Allah. Isteri masak kerana Allah dan untuk Allah, bukan untuk suami. Ha, dia jadi ikhlas. Kalau tak, bukanlah tak ikhlas, belum capai makam ikhlas yang sebenar. Ikhlas yang sebenar, dia tidak akan kecewa walaupun apa pun yang berlaku. Selesai. Okey, pertama orang kafir, kedua orang tidak ikhlas, ketiga ahli maksiat, buat maksiat tak sempat taubat, mati. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, adalah orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia solat tapi dia tak solat cara Nabi. Rugi, walaupun tidak berdosa tapi rugi. Ustaz, lain macam bunyi tu. Jom kita cerita bukan bab fiqah. Bab fiqah hari ni dah jadi medan telagah. Kita cerita bab sifat solat Nabi. Sifat solat Nabi macam mana? Pertama, Nabi solat awal waktu. Nombor dua, Nabi solat berjemaah. Nombor tiga, Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Rugilah orang tak solat jemaah. Rugilah orang solat akhir waktu. Rugilah sebab tak dapat pahala jemaah. Eh, faham eh? Dia tetap rugi kerana dia tidak menepati kaedah Nabi. Dah habis. Terus lagi tuan-tuan, last kali, rugi yang paling rugi di atas muka bumi adalah hidup atas muka bumi miskin, merempat tapi tak solat. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Dah nak pukul 9 dah. Lain kali lah kita sambung lagi. Kita ulang balik. Rugi orang yang mensisihkan masa. Rugi orang yang mensisihkan masa muda, masa sihat, masa kaya. Rugi orang yang mensisihkan masa hidup sebelum mati. Rugi yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rugi tidak menjadi hamba Allah yang baik. Rugi yang ketiga tuan-tuan, rugi tidak menjadi pemimpin yang baik. Rugi yang seterusnya, secara kesimpulan, kafir, tidak ikhlas, lepas tu tidak menepati cara Nabi, lepas tu ahli maksiat, dan last sekali rugi miskin dunia, miskin di akhirat. Tuan-tuan, miskin tapi tak nak solat, sakit stroke tapi tak nak solat, terlantar ke hospital 3 bulan tak ada seorang pun ajar dia solat. Saya pergi ziarah kawan saya, tak solat ke dia? Ustaz-ustaz kat sini tak ajar ke Syekh? Ini kita pun ajar cara solat. Nangis solat. Solat sekadar mana yang mampu. Kalau ada mak ayah kita yang sakit kat rumah, suruh solat. Mak, solat mak. Kalau dia tak nak solat, jangan bergaduh dengan dia. Gaduh dosa. Suruh solat dapat pahala. Bergaduh dengan mak, berdoa dosa. Itu saja daripada saya. Minta maaf ambil masa tuan-tuan. Saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Andai bahasa ini ada yang mengguriskan hati, yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berkatilah kidaf, berkatilah penyumbang-penyumbang untuk kidaf. Ya Allah, berkatilah tenaga pengajar di kidaf, berkatilah anak-anak murid yang belajar di kidaf. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli syurga-Mu ya Allah. Masukkan kami syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Ucapan terima kasih dan juga diucapkan kepada Fadil Ustaz Sedang Kiamat dan Sedang Payah yang baik sebentar tadi dan Ustaz Al-Azhar Muhammad.